Assalamualaikum guys, welcome back. Aku rasa tahun ni kan, tahun yang paling banyak aku cover berkenaan dengan drama-drama yang berkait dengan DBKL. Tapi kalau ikutkan memang tiap-tiap tahun sebenarnya banyak komplain dari rakyat berkenaan dengan pihak berkuasa tempatan. Paling baru, ada seorang individu yang mengadu dia experience depan mata sikap double standard pihak berkuasa tempatan atau lebih spesifik dekat dalam isu ni, DBKL. Kisahnya, well, salah di sini juga sebabnya dia pergi parking merata, lepas tu dia kena saman dengan DBKL dan terbitlah satu video luahan rasa tak puas hati. Sebab apa? Korang tengok video ni. Papai, dia cerita my car kena, but other car not kena lah. For some reason, this car doesn't kena, the car in front us tak kena, but others kena lah. So, macam kita tengok dekat sini, adalah kita nampak penguatkuasa DBKL dan dekat situ ada kereta beza yang tengah kena klaim. Dan dekat dia, depan dia, ada kereta mewah yang katanya tak ada pun kena klaim. So, dia pun macam mempersoalkanlah kenapa kereta I yang kena tapi itu kereta mahal-mahal punya you buat tak tahu saja. Sebab boleh, Rik. Cuma macam mana pun aku difahamkan pertanyaan dia tu tak dijawab oleh pihak DBKL pada waktu tersebut. Yang mana kalau ikutkan video aku sebelum ni, mungkin inilah sebab dia. Kenapa tak boleh cakap dengan kita pula? Oh, tak ada knowledge. Cuma macam mana pun bila kata video individu ni viral, makanya wakil DBKL ada tampil dan juga bagi pencerahan pasal apa yang berlaku, yang mana diorang kata bagi yang mungkin kurang jelas dengan kronologi, tindakan notis dan kapit roda ke atas kereta beza berlaku pada jam 1.09 petang. Manakala pembukaan kapit dilakukan pada jam 1.30 petang di Jalan Telawi 4 berdekatan Q Bistro. SOP DBKL menetapkan bahawa tindakan kapit roda tidak boleh dikenakan ke atas kenderaan yang mempunyai pemandu di dalamnya. Justeru, petugas kami telah mengarahkan agar pemilik kenderaan yang berada di dalam kenderaan untuk mengalihkan kenderaan mereka dari lokasi. Sakit saraf dan otot, minyak aura terapi Nusantara by Zai As Totok Jari Petis Sabah. Solusi tradisional untuk kelegaan segera. Sapu, urut dan rasa kesannya. Wallahualamlah pasal benda tu, tapi lepas aku baca pencerahan dari pihak berkuasa tempatan ni ataupun DBKL, aku pun teruslah pergi tengok dekat video asal individu tersebut dan aku cubalah bertanya dekat individu tersebut, betul ke waktu dia buat video tu, waktu dia saman tu, kereta-kereta mewah yang dekat depan tu memang betul-betul ada pemandu ataupun memang betul ada someone dekat dalam kereta tu? Tapi buat masa sekarang ni aku belum dapat apa-apa feedback dari tuan empunya video. Cumanya dalam masa yang sama aku ada baca jugalah komen-komen dekat video tersebut, yang mana adalah beberapa explanation ataupun info dari netizen yang agak menarik untuk aku kongsikan dengan korang. Yang pertama ni, dia setujulah dengan apa yang diperkatakan oleh tuan punya video tu, yang mana dia kata, cuba korang pergi Monkara. Benda ni dah selalu jadi. Depan aku kereta Velfire. Park awal dari aku tak kena. Kereta aku kena. Dan yang satu ni pula, dia suggest apa punca kenapa kereta mewah macam yang kita tengok dekat dalam video tu tak kena kapit, yang mana dia kata klaim tak muat kot. Aku pernah nampak. Nak klaim tayar aku tak muat, tapi klaim kancil sebelah. Klaim kecil mana muat nak masuk rim besar. Basically pasal clamping tu lah, maksudnya material dia tak sesuai untuk tayar yang tebal. Dan ada juga explanation technical, sebagai contoh apa yang diperkatakan ni, apa yang saya tahu kereta mewah dia ada sistem dekat tayar kereta tu yang buatkan dia susah nak clamp. Sebab tu diorang kena saman saja. Someone told me that. So, owner video tu adalah reply dekat situ, yang mana dia kata, oh kalau macam tu baguslah. Tapi waktu I tanya mereka, bagus mereka cakap kan, diam je mereka. Kalau betul-betul ada bagi saman juga, adalah. So, kita belum dapat tahu lagi sama ada memang betul spekulasi ataupun pandangan netizen ni betul ataupun tak, yang mana diorang tak kena claim tapi memang confirm diorang kena saman. Wallahualam. Cuma apa yang pasti, ada banyak sebenarnya kemungkinan yang berlaku. Jadinya kita tak boleh macam just pukul rata dan kita salahkan PBT ataupun DBKL dekat dalam cerita ni, sebab mungkin juga disebabkan saiz tayar, ataupun mungkin diorang sebenarnya memang dah kena saman, ataupun mungkin
memang ada orang dekat dalam kereta tu. Cuma yang penting dekat sini, apa yang aku harapkan, memang tak ada sifat ataupun sikap double standard yang diamalkan oleh DBKL ataupun mana-mana PBT. Sebab zaman sekarang ni, jangan main-main tau. Yang gaji B40 selalunya yang duk pakai kereta-kereta mewah, kereta-kereta apa-apa, kononnya nak pakai Velfire, sambung bayar dan sebagainya. Tapi untuk mereka yang berada dekat dalam golongan T20 ataupun memang yang duit berkepuk-kepuk dekat dalam bank, diorang relax je pakai Proton Saga, Proton Beza, Proton, you know, kereta-kereta yang kita yang sepatutnya pakai, kereta-kereta yang berpatutan. Sebabnya golongan-golongan elite ataupun T20 yang betul-betul diorang sebenarnya memang tak suka untuk terampil ataupun menonjol. Itulah baru yang kita boleh panggil old money yang sebenar. Dan satu lagi contoh, kita boleh tengok influencer famous Khairul Amin. Korang jangan main-main, sebab dia sendiri pun pakai Beza tau. Walaupun duit dekat dalam bank dia 7 keturunan takkan habis. So pengajaran lain yang aku boleh kongsikan dekat sini ialah, kalau kata kita nak rakam video tu, rakam bagi habis, kasih nampak sekali dekat dalam kereta mewah tu memang betul ke ada orang. Bukan apa, zaman sekarang ni orang nak twist cerita tu punya senang. Apapun, apa jadi pun, kita tak boleh enable, kita tak boleh justify orang yang buat video ni pun sebenarnya macam mana pun memang tetap salah. Konon dia nak guna konsep I jump, you jump. Maksudnya, kalau aku kena saman, engkau sendiri pun tak boleh terlepas. Cuma dalam masa yang sama, aku puji dia sebab dia berani expose benda-benda yang mungkin tak berapa betul yang berlaku dekat depan mata dia sendiri. Dan akhir kata pepantun, beli bahulu dekat seremban, rasa rangup sedap dimakan. Yang miskin, banyak peraturan. Yang kaya, terawang-awangan. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So, thank you very much for watching. And have a nice day. Assalamualaikum.